السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. Hadirin yang dirahmati Allah, saya ni sebenarnya gigi ni cabut. Doktor kata nanti dulu, tapi dah janji lah nak mai kuliah, mai lah. Jadi nampak muka macam sengit sikit, tapi harap-harap masih boleh lagi lah. Orang saya tanya, baju apa saya duk pakai? Ini baju ni Uzbek, Uzbekistan. Saya akan duta pelancongan. Sebab sehari ada majlis lagi. Majlis apa lah, kena pakai baju batik. Jadi saya pakai baju ni dua sebab. Salah satunya kerana tak dan balik mandi di rumah, main daripada pejabat. Satu lagi sebab kena pakai baju kerana ada majlis yang lain. Bukan kata pakai-pakai baju ni jadi ajaib ke tak? Dah. Ini khurafat tu kita tak percaya. Kita masih lagi di dalam kitab taharah bab tayammum. Kitab taharah bab tayammum. Saya kita duk kuliah ni kuliah fiqah. Fiqah ni dia ahkam amaliyah. Hukum hakam yang membabitkan amalan. Jadi benda-benda yang bukan hukum hakam yang membabitkan akidah. Akidah hukum hakam yang membabitkan i'tiqad, kepercayaan atau akad, benda yang kita simpul. Ahkam amaliyah, hukum hakam yang membabitkan amal. Ini fiqah lah. Ini yang kadang-kadang mereka tak nak bezakan yang mana akidah, yang mana bukan akidah tu. Ini hukum hakam yang membabitkan soal bagaimana nak beramal. Kerana Nabi SAW tinggalkan kepada kita Al-Quran dan hadis-hadis baginda. Sebahagian daripada perkara-perkara yang ditinggalkan itu sangat jelas. Jadi kita tak perlu berfikir banyak, dalilnya nyata. Kadangkala ada perkara yang dalilnya itu boleh diberikan beberapa tafsiran. Maka di situ ulama akan berbeza pandangan. Kadangkala perkara itu tak pernah berlaku pada zaman Nabi, berlaku pada andaian orang zaman kemudian. Maka ketika itu ulama terpaksa tengok balik hadis-hadis ni, ada tak kaitan hadis-hadis yang Nabi sebut ni dengan perkara yang baru berlaku ni. Di situ menyebabkan lagi ada perbezaan pandangan. Maka dengan itu adanya mazhab-mazhab yang kadang-kadang banyak. Mungkin sebahagian orang bila dia tak faham, dia kata pasal apa duk sebut banyak, nak sebut satu sudah. Tapi pengajian kita di Masjid Alwi ni, walaupun dituntun oleh seluruh di Malaysia ni dan juga di dunia ni, yang mana orang yang boleh faham bahasa Melayu, mereka tengok saya masuk ke dalam Masjidil Haram, ada satu orang salam dengan saya daripada Kemboja. Dia kata terima kasih, dia ikut kuliah saya. Dia kata pernah pergi Kangang tak? Tak pernah pergi Malaysia, tapi dia ikut melalui live streaming yang di sahabat-sahabat kita daripada Suara Sunnah dan juga Pro Media siarkan. Mudah-mudahan pahala mereka besar dan bantu. Setiap usaha agung parti gerakan. Bukan cerita orang nak masuk parti gerakan. Mah Kah Kiong, dia datang jumpa saya 2 hari lepas. Dia kata dia lama dah duk ikut kuliah saya ni.
Dan saya menariknya, dia tahu macam-macam. Abu Hanifah, Mazhab Syafi'i. Saya tahu macam pandai dia. Dia kata dia suka bunuh. Yang menarik dia sebut, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Dia sebut. Mau kena tuduh Wahabi dia. Dia ikut. Dia kata kadang-kadang, dia faham banyak. Kadang-kadang ada yang dia tak faham lah. Tapi dia ikut. Dia fahamlah konsep itu. Dia cakap pasal taklid. Dia cakap tentang keluasan bermazhab. Walaupun dia belum tayamum lagi. Tapi artinya kalau orang ingin, bukan kuliah sahaja-sajalah. Kuliah siapa-siapa sajalah kan. Kalau orang nak menuntut ilmu pengetahuan pada zaman ni, banyak cara dia. Banyak cara dia. Tak boleh mari ke kangak, duduk di tempat mereka pun, mereka boleh menuntut ilmu. Tapi hadir dalam majlis ilmu itu mempunyai kelebihannya yang tak sama dengan sekadar mendengar ilmu. Mudah-mudahan kita doa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan majlis kita sama yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya malaikat menghampiri sayapnya kepada talibul ilm, pada penuntut ilmu. Kita balik pada hadis kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tuan-tuan sebut sallallahu alaihi wasallam. As-sa'idu wudhu'ul muslim wa illam yajidil ma'a 10 sinin fa idza wajadal ma'a falyattaqillaha wal yumissahu basharatah. Rawahu al-Bazzar wa sahahuhu wa Ibn Qattan walakin sawaba ad-Darqutni irsalahu. Wa li-Tirmidhi an Abi Dharr nahwahu wa sahahuhu. Okey. Dia kata hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Al-Bazzar, Abu Bakar Al-Bazzar. Dia ada kitab dia Al-Bahru Zakhir. Wasahahu, dia kata dia menyatakan hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Ibn Qattan, nanti kita akan cerita tentang Ibn Qattan, salah seorang rawi penting hadis. Wasawwabahu Darqutni, Darqutni membetulkannya, menyatakan hadis ini irsal, mursal. Ingat tak kita belajar bab mursal? Yakni dia sampai dekat dia ini, hadis ini dia marasilus sahabah, dia mursal. Mursal dalam bab ni nanti akan kita akan bincang lagi. Maksudnya tidak diangkat, ada tidak diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada mauquf, dia ada juga mursal. Yang hari itu kita telah bahas. Okey, maksudnya ada jalur sanad itu ada yang bermasalah, dan Imam Syafi'i panjang membahaskan tentang marasil ini, tentang mursal ini. Okey. Wal-Tirmidhi an Abi Dharr nahwahu wa sahahu. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Tirmidhi daripada Abi Dharr dan seumpamanya, dan dia mensahihkannya. Okey. Siapa yang mensahihkannya? Al-Imam Tirmidhi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Abi Hurairah radhiyallahu an. Kita dah bahas banyak dah tentang Abi Hurairah ni. Orang Syiah ni dia tak suka lah Abi Hurairah, kita kata kan. Walaupun Abi Hurairah ni dia banyak hadis yang diriwayatkan. Tetap di kalangan para sahabat ada yang melarang Abu Hurairah terlalu banyak meriwayatkannya, seperti Umar bin Khattab. Bukan kerana Abu Hurairah pendusta, dia takut Abu Hurairah keliru. Kalau terlalu banyak. Tapi Abu Hurairah ni memang dia memang pengumpul hadis. Dia memang pengumpul hadis. Cuma ada masalah macam yang kita saya sebut dulu, ada juga oleh kerana dia ni peminat ilmu, dia juga mendengar daripada ahlul kitab, daripada mereka yang masuk Islam di kalangan ahlul kitab. Daripada Yahudi yang masuk Islam, dia dengar cerita-cerita mereka, menyebabkan terdapat juga riwayat-riwayat Abu Hurairah yang Israiliyah.
Israeliat tu dia tak kata Nabi kata. Dia tak kata Nabi kata. Dia dengar orang-orang Yahudi tu duk cerita. Dia dengar, oh, pasal orang Arab, mereka bukan latar mereka ada pengetahuan tentang ilmu langit ni, mereka tak ada. Mereka dulu penyembah berhala Yahudi yang ada. Yahudi yang tahu cerita Nabi-Nabi. Bila Al-Quran turun dan Al-Quran menyebut kisah-kisah para anbiya, Yahudi masuk Islam, termasuk Ka'ab al-Ahbar, mereka orang baik-baik sebagainya, Abdullah bin Salam dan ramai lagi, termasuk juga tokoh-tokoh yang lain, Wahab bin Munabbih dan ramai lagi. Mereka ini bila masuk Islam, mereka ada latar ilmu yang lama. Latar ilmu yang lama ni menyebabkan bila mereka dengar satu cerita, oh, mereka kata, oh, sekian-sekian. Quran tak sebut, tapi mereka sebut. Macam mana mereka boleh sebut? Mereka ambil daripada buku lama mereka. Bagi contohlah, contoh kan. Macam saudara Yusuf. Saudara Yusuf ni, Quran sebut saudara Yusuf je. Akhi, saudaraku, kata Yusuf. Nama dia, Quran tak sebut. Israeliat kata nama dia Bunyamin. Jadi ramailah orang kita pun ada nama Bunyamin. Jadi bila dia dengar, dia kata, oh, nama dia Bunyamin. Hadis tak sebut. Quran tak sebut. Macamlah Zulaikha. Kan? Hadis tak sebut. Quran tak sebut. Imratul Aziz, isteri Al-Aziz tu, kata Israeliat namanya Zulaikha. Jadi bila orang Arab dengar, orang Arab pun macam terpengaruh, oh, nama dia Zulaikha. Dan ada orang ambil nama tu, sampailah tukang bagi menikah orang, satukan hati kami seperti Yusuf dan Zulaikha. Bahkan cerita Yusuf kahwin dengan Zulaikha tu tak ada dalam mana-mana riwayat daripada Quran, tidaklah ada juga dalam mana riwayat-riwayat daripada hadis. Israeliat meriwayatkan kononnya Zulaikha tu dia bukan ni, dia isteri menteri. Kononnya kemudian dia jumpa, dah tua, Zulaikha tu susah, kemudian Zulaikha tu jadi muda balik. Lepas jadi muda balik, berkahwin. Ini semua Israeliat. Kalau kita satukan hati seperti Muhammad dan Khadijah, Khadijah adalah dalam hadis yang sahih tentang isteri nama Khadijah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hebat dia sebagai sahabat Nabi. Kita tak petikai syiah, petikai dia. Tapi ahli sunnah ada tak membincangkan tentangnya? Ada membincang berhubung dengan riwayat-riwayat dia yang kadangkala dia sebut cerita-cerita tertentu, anak murid dia dengar, kata anak murid dia ingat benda tu daripada Nabi. Dia cerita berdasarkan apa yang dia dengar daripada Israeliat. Itu menyebabkan Al-Hajjaj bin Artah dan beberapa orang lagi membincangkan masalah ini. Tak apa. Kita tak apa. Cerita Abu Hurairah tu panjang dah kita cerita. Kelebihan dia, macam mana dia menghafal riwayat-riwayat daripada Nabi. Walaupun dia masuk Islam lewat Abu Hurairah ni. Qala, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sa'idu wudu'ul muslim. As-sa'id adalah merupakan wudu orang muslim. Dia terjemah apa dalam tu? As-sa'id. Ha? Terjemah apa? Ha? Dia terjemah tanah. Dia terjemah tanah ke debu, dia terjemah. Tanah. Okey. Sa'id asalnya macam kita sebut daripada sa'ada. Sa'ada ni permukaan, benda yang di atas, permukaan bumi. Boleh jadi dia tanah. Boleh jadi juga dia batu. Dalam sebahagian riwayat dalam mazhab-mazhab, dia tak kira apa saja pun, termasuklah pokok. Ha? Dia keluar daripada, dia kira juga. Ha? Apa saja. Sehingga jika batu itu licin, kena air pun, dia kata sa'id juga. Pasal dia permukaan bumi. Ha, kalau dah atas dah, naik kapal terbang, dinding kapal terbang bukan permukaan bumi itulah. Tapi apa saja yang berkaitan dengan bumi ni, asalnya dia ambil, dia anggap sa'id. Sebahagian para dalam mazhab seperti mazhab Syafi'i, dia kaitkan sa'id itu dengan mesti debu.
debu. Sebab tu dia kata kalau nak tayamum kena ada debu. Dan kita baca hadis tu, Nabi SAW bila tepuk dia, dia buat apa? Dia tiup kan? Dia buang apa? Dia buang yang tidak ni, dia tinggalkan hanya debu. Sebagian kata dia buang sisa-sisa yang besar-besar, dia tinggal hanya debu. Kalau sekiranya satu orang tepuk, apa nama, dia duduk di atas gunung, batu je, debu ada di bawah, hujan, tinggal batu je, kerah. Dia nak tayamum, dia tepuk batu tu, boleh pun tak? Dalam mazhab di sisi Abu Hanifah, boleh. Dalam mazhab Abu Hanifah, boleh. Kerana dia juga termasuk sa'id, kerana dia pembukaan. Nak sebut perkataan sa'id. Pasal sa'id ni kenapa? Pada Quran kata, fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka kamu bertayamumlah dengan sa'id yang baik. Permukaan bumi, debu, pasir, debu, tanah, debu, tanah yang merupakan permukaan. Okay. Wudu'ul muslim. Sa'id itu wudu'ul muslim, wudu' orang muslim. Perkataan Nabi kata wudu'ul muslim ini dibincangkan. Jadi adakah tayamum itu menduduki tempat wuduk, atau dia bukan setara dengan wuduk? Dia sekadar kerana tak ada wuduk dibolehkan ketika itu saja, tak sama tarah dengan wuduk. Maka berlaku dua mazhab. Mazhab yang pertama menyatakan dia sama macam wuduk. Macam kalau dia sama yang wuduk, kalaulah wuduk kita ambil sebelum daripada masuk waktu kita ambil, kemudian sebelum masuk zuhur, sebelum masuk isya, sekarang kita ada wuduk. Lepas tu masuk isya, perlu tak kita ambil wuduk lain? Tak perlu. Sebab kita dah ada wuduk. Maka demikianlah tayamum. Kalau kita dah tayamum tadi ni, maghrib ni, isya ni pun boleh salat jugalah. Pasal dia duduk pada tempat wuduk. Sebahagian mazhab dia kata tak, dia tak sama dengan wuduk. Ini kecenderungan dalam sebahagian tokoh-tokoh terutama dalam mazhab Syafi'i juga. Menyata dia tak sama. Dia sekadar nak membolehkan ganti ketika tak ada air saja. Taraf dia tak sama. Sebab itu, tak boleh ambil lagi dia. Melainkan kena tunggu masuk waktu. Ada kewajipan solat, baru ada kewajipan nak berwuduk. Ya bila wuduk tak ada, datanglah gantinya tayamum. Habis solat cukup untuk satu tu saja. Bila nak solat pula, kena ambil yang baru. Pasal dia tak sama dengan wuduk. Perkataan hadis Nabi ni, Nabi nak gambar ganti wuduk, bukan setara dengan wuduk. Dia takwil. Dia takwil. Tapi kalau tanya saya, saya kata samalah macam dengan wuduk. Maksudnya, kalau dah tayamum tadi, bolehlah terus berwuduk. Bolehlah terus untuk solat apabila masuk waktu isya. Melainkan sekali kita kata, melainkan dia wa illam yajidil ma'a ashra sinin, dia adalah wudu sekiranya tak dapat air sekalipun 10 tahun. Macam mana 10 tahun tak ada air tayamum? Nabi kata 10 tahun pun tayamum. Mandi wajib, tayamum. Tak ada wuduk, tak ada air, kita pun tayamum. Sekalipun 10 tahun, kata Nabi SAW dalam hadis ni. Okey. Tapi dia kata, wa in lam yajidil ma, jika tak ada air. Ini timbul perbincangan yang kita bincang itu. Jika tak ada air. Jika ada air, ingat tak berapa jam? Masuk-masuk waktu, Allahu Akbar. Rakaat ketiga ada ni. Bini dia kata, ada air lah abang. Oi, baik. Wajib salat berhenti ke? Kira sah salat tu ke? Kena salat lain? Ada perbezaan, wallahu ta'ala alam, tapi zahirnya macam kena berhenti.
Sebab waktu itu kita masih lagi duk buat dia. Kita masih lagi buat dia solat tu. Dan belum pun habis. Dan air telah datang. Maka berhenti. Khilaf tapi berhenti. Tapi kalau sebelum kita nak, kita tayamum dah. Gaya nak pergi semayang, dia petang pun tayamum. Ayang mai dah. Hatu confirm. Batal tak? Batal tayamum. Dia panggil, iza wajadtal ma' batalat tayamum. Apabila kamu dapati air, maka batallah tayamum. Kan? Sehingga orang Arab kata, iza wujidal ma' batalat tayamum. Orang Arab mesti ambil jadi kata-kata. Ha, kalau satu orang tokoh nak, satu orang nak bercakap, tiba-tiba main tokoh hebat. Dia kata, oh, bagi dia cakap. Dia kata, Hans cakap, kata, iza wujidal ma' batalat tayamum. Apabila air telah ada, batal tayamum. Ha? Maksudnya, tokoh besar lah main, tak pakai aku dah lah. Ha? 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 Ini apabila ada air. Tapi kalau sekiranya dia dah semayang lah, selesai dah solat dia apa semua, barulah cerita bahawasanya air ada. Pas bagi salam apa semua, mayang lah suruh, mayang. Ayang tak ada, mayang ke lah. Tayamum. Eh, ayang tak ada lah. Bukit tiga dia main. Kita semayang pukul satu setengah. Kena semayang lain ke tak? Nak semayang lain ke tak? Ha? Ha? Nak semayang lain ke tak? Ha? Boleh dua. Satu, sama ada dia cukup dengan semayang dia. Macam mana hadis yang kita baca, dua orang yang tayamum tu. Ataupun dia ulang. Kalau dia ulang, walaka ajran, bagi dia dua pahala. Kalau dia tak ulang, laqad asabta sunnah, engkau telah menepati sunnah. So, sebab tu kita kata bila orang naik, orang kata wajib ulang. Kalau wajib, kalau sah, kenapa wajib ulang? Tapi kalau dia kata ulang dapat pahala, betul. Orang yang naik kapal terbang tu, dia kata tadi sembahyang dah, tayamum je lah, atas tu tak cukup, nak ulang. Pasal apa hujan? Sah. Yalah, ulang dapat pahala. Betul. Ada hadis. Tapi kalau dia kata tak sah, tak sah, tak tepat. Pasal hadis Nabi SAW, kita akan baca lepas ni ada hadis, hari yang dua orang, seorang, dua-dua sembahyang pakai tayamum, seorang ulang, seorang tak ulang. Seorang ulang. فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ. Apabila kamu dapati air, maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Wah, ni agama. Agama ni, amalan-amalan kita ni bukan kerana kita buat macam tu lah. Mereka semua mahu macam tu. Nah. Dia ada hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ini penting untuk kita faham dalam semua amalan agama. Pasal apa kita solat? Kena takut kepada Allah. Dia sebenarnya takut Allah ni, takut. Perkataan takwa ni, dia memelihara diri. Sebab tu kalau sebahagian orang putih, dia kata God against disobeying Allah Subhanahu wa taala. Taqwa, kamu pelihara daripada menentang Allah Subhanahu wa taala. Itu taqwa. Jadi kamu jaga diri kita dari, dengan supaya Allah tak marah. Allah tak perlu tayamum kita. Kita kena set dalam otak kita ni daripada awal, dalam semua bab fiqh yang kita belajar, Tuhan tak memerlukan kita. Habis tu pasal apa yang tu suruh kita daripada tak ada air, bubuh debu lah, bubuh tayamum ni semua ni? Untuk maslahat siapa? Maslahat kita. Untuk kepentingan kita. Sebahagiannya kita dapat faham, sebahagiannya kita tak dapat faham. Setiap usaha gerakan tu, dia kata saya kagum. Dia agama dia
saya tak ingat nak sebut agama dia tu. Agama dia ni dia semua baca doa dia semua dalam bahasa Jepun. Saya dia daripada ni turun yang Buddha yang turun ke Jepun dan mari. Tapi dia kata dia kagum sebab Nabi Muhammad ni boleh bagi tahu macam jilatan anjing. Sejak dulu dia suruh basuh dengan air tanah. Dia tahu benda ni. Oh ni dia kagum. Oh dia kagum. Dia dengar kuliah fiqah. Dia kata mudah-mudahan dia kata kalau dengar selalu kuliah Dr. Mazhar, rasa macam boleh terima Islam ni. Ha, mudah-mudahan dia terima satu hari tu. Ha, dia mungkin dia dengar. Tapi kita nak kena bagi faham konsep fiqah. Allah Subhanahu Wa Taala tak memerlukan kita. Dia turunkan syariat li maslahatil ibad, untuk kemaslahatan hamba. Allah tak mau bagi kita susah. Bukan dia nak bagi kita beban, dia nak bagi kita, tapi dia mau kita bersih. Tayamum salah satu sebab. Hari ini bila orang buat kajian tentang debu, peranan debu dan seumpamanya, ada kesan boleh menggantikan, boleh menghapuskan virus dan seumpamanya. Ini orang tahu, oh ini debu permukaan bumi. Sebab tu ni ramai ni ustaz-ustaz juga ni yang ada ni, bila nak mengajar, zaman berubah, kita nak kena bagi orang faham. Kenapa? Kenapa dia tak faham? Buat je lah, dah agama suruh. Ya satu sudut betul, tapi orang mesti dipahamkan. Orang Muslim memang buat benda ni sejak dulu. Tetapi di atas iman mereka, Tuhan menyuruh benda ini untuk kebaikan mereka. Maka Nabi SAW kata, فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَا فَلْيَتَّقِ اللَّهِ. Apabila kamu dapati air, kamu takut kepada Allah. Yang ini, kamu obey Allah. Kamu patuhi Allah. Kamu ambil wuduk. Kamu ambil wuduk. Okey, maksudnya, kalau kita dapati air, Allahu Akbar, solat, tak ada air. Bagi salam apa semua, habis dah solat zuhur kita. Nak masuk waktu apa? Wuduk masih tayamum masih ada. Nak masuk sembahyang zuhur asar, air datang. Maka batallah tayamum tadi. Hendaklah kita pergi ambil wuduk. Hendaklah kita ambil wuduk kerana ada air. Tadi macam berapa keadaan? Kalau air itu datang sebelum solat, batal tayamum. Kalau ia datang tengah-tengah solat, batal solat. Pasal telah ada air. Kalau dia datang selepas solat selesai, nak ulang boleh. Ulama khilaf ada yang wajibkan buat dah. Ha? Nak ulang boleh. Kalau sekiranya dah solat, kalau 10 tahun, atau 10 tahun, takkan 10 tahun nak qadha. Ha? Nabi kata 10 tahun ni, di atas cara ungkapan Nabi, ha, supaya nampak banyak. Wal yumissa basharatah, dan apabila dah ada air, maka sapulah kulitnya. Okey. Wal Tirmizi, daripada Al-Imam Tirmizi, ha, Imam Tirmizi, an Abi Dzar nahwahu, daripada Abi Dzar yang riwayatnya lebih kurang sebegitu, ha, macam tu juga. Abu Dzar. Abu Dzar ni siapa? Ha? Siapa Abu Dzar ni? Abu Ruzal Al-Ghifari. Abu Ruzal Al-Ghifari ni sama ada nombor 14 ataupun nombor 15 masuk Islam. Dia ni daripada suku Ghifar. Suku Ghifar ni ialah suku yang duduk dalam ke arah jalan nak ke Syam. Dia ni memang tak puas hati dengan geng-geng sembah berhala ni. Adik dia nama Unais. Adik dia, dia meriwayat Muslim, adik dia pi ke Mekah. Balik-balik habang dia kata, di Mekah ada orang pi mengaku jadi Nabi. Dia panggil Sabiq. Sabiq ni orang keluar agama. Sebahagian riwayat kata dia yang hantar adik dia pi dapatkan maklumat. Dia pergi. Ha? Dia pergi
Lepas adik dia balik, dia pergi. Dia cari Nabi SAW. Nabi masa tu dalam keadaan semua special brand Abu Jahal ni duk cari. Jadi pergerakan tak boleh nak buat. Senyap dia, sahabat-sahabat lain semua duduk di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Dia sebahagian riwayat kata dia mari sebulan baru nak boleh jumpa Nabi. Dia main-main awal tu dia tanya, ana jumpa aina ar-rajul allazi tad'unahu sabiq, mana orang hamba kata dia keluar agama, kami aku nak cari dia. Geng-geng tu pukul dia, bagi dia letih dah. Dalam riwayat Muslim sebagian sebut sebulan dia kena pukul, makan pun tak ada, duduk minum air zam-zam. Dia minum air zam-zam sampai dia kata aku kenyang air zam-zam. Tapi minum ni dia boleh hidup nak. Jangan tak makan tapi minum, manusia boleh hidup. Dan dia kadang-kadang jadi ubat. Tak ada dalam hadis. Al-Albani yang tahqiq apa kitab hak tuan-tuan pegang tu, kitab saya tak ada dia tu. Dia ni saya baca anak murid dia kata dia sangat terpengaruh dengan berubat tanpa makan minum. Orang sakit banyak mai jumpa habang dia kata cuba tak usah makan berhari-hari. Tak makan 40 hari minum air. Dia katakan dia pernah ada penyakit, dia minum saja dan dia hidup dan hilang penyakit dah. Sehingga ramai orang yang datang bagi tahu kat dia bila sakit, dia kata jangan makan, minum. Puasa makan, minum ya. Dan banyak penyakit yang sembuh. Tapi tak kata ada hadis tak ada. Tapi Abu Dzar ni dalam riwayat dia memang sebulan dia minum saja air zam-zam. Sebagai riwayat dia kata dia mari dia cari nak cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nampak Ali, dia tengok Sayyidina Ali. Ali tengok dia, dia tahu kata dia ni pelik sikit, dia duduk tengok. Ali jalan dia ikut tapi tak cakap. Sampai hari pertama, hari kedua, hari ketiga baru Ali tanya dia, "Ala tuhaddithuni?" Cakap, "Apa pasal? Kau ikut aku?" Dia kata aku boleh cakap dengan syarat kau kena sembunyikan, jangan bagi tahu, jangan cakap, jangan buka rahsia ni, kau kena tunjuk. Dia kata mana orang hak mengaku jadi Nabi tu? Adik kita tak faham, saya ikut tu. Tapi kalau nampak benda-benda yang mencurigakan berhenti, pasal geng-geng tu mata-mata duk tengok. Sehingga dia datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebahagian riwayat dia kata ana awwalu man hayahu bi tahiyati al-islam au bi tahiyati ahli al-islam. Aku orang yang pertama bagi salam dekat Nabi. Dia memang assalamu alayka ya Rasulullah. Dikatakan first orang yang bagi ucapan tu pada Nabi dia. Dalam riwayat Muslim Nabi kata wa alayka wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alayka wa rahmatullah. Wa alayka wa rahmatullah. Ke atasmu dan wa rahmatullah dan rahmat Allah. Nabi tanya man anta? Siapa kau sekarang siapa? Dia kata min Ghifar, daripada suku Ghifar. Dia kata bila kata suku Ghifar tu aku nampak macam Nabi tak berapa sangat sambutnya. Mungkin Nabi fikir dia ni siapa? Pasal semua sahabat-sahabat ramai ni duk kena. Nabi tanya dia, "Mata kunta hahuna?" Bila sampai sini, "Mata kunta hahuna?" Nabi dialog, Nabi tak mata kunta hahuna. Sejak bila mari sini? Dan dia buat Muslim dia kata lama lah 30 hari. "Man yut'imuka?" Siapa bagi makan? Tak ada siapa bagi makan dia lah. Duk minum air zam-zam saja. Ni tak duk minum. Nabi kata innaha mubarakah. Innaha
ta'amul ta'am, ta'amul ta'am, innaha mubarakah, innaha ta'amul ta'am. Dia adalah yang diberkati, dia ibu kepala segala makanan. Kemudian dia Islam. Bila dia Islam, Nabi kata, boleh tak aku ni dalam perancangan nampaknya nak pergi ke Madinah. Aku nak pergi ke tempat yang ada pokok tamar. Dan aku rasa ia adalah Yathrib. Maksud Nabi mendapat isyarat. Kau balik kepada kaum kau, kau ajak mereka masuk Islam. Dia masuk Islam lah. Dia kata, wahai Rasulullah, aku takkan berpaling pada agama ni. Aku akan ajak kau masuk Islam. Seorang dia datang. Ini kata akidah Islam simpul. Kalau Nabi kata hang kena duduk dulu mengaji sifat 20 hari habis tu. Lepas tu bulughul maram lagi ni lambatlah kan. Ni basic akidah. Nabi bagi tahu dia tahu tentang Allah, tentang tidak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ini agama wahyu, agama macam tu lah. Pendetailan tu perlulah, tetapi pendetailan bukan semua nak telan masa satu hari. Dia kata, ya, tapi aku ni tak boleh, aku nak kena pergi keluar ni kat masjid ni, nak kena isti'ah dulu aku Islam. Nabi pun duk suruh orang sembunyi. Dia nak try. Dia try. Pipi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Geng-geng tu main ramai-ramai balun dia. Pukul dia sampai pesan. Al-Abbas, pak saudara Nabi. Abbas tak masuk Islam masa tu. Al-Abbas, pak saudara Nabi. Datang dia kata, apa pukul dia yang betul dia di mana-mana? Ni daripada Ghifar. Ni kawasan ni perdagangan hamba ke Syam. Hampa lalu kawasan tu esok, geng puak dia, kaum dia pukul hamba. Kemudian dia ambil tindakan ke hamba. Hampa berniaga. Orang berniaga tu dia takut. Kadang-kadang semang kita ni hebatnya orang dakwah ni bila dia tak ada kepentingan. Dia tak ada kepentingan, orang nak lawan dia susah. Kata kat mana pun dia berani. Tapi kalau ada kepentingan, kita kecut sikit, hang cakap banyak, kontrak hang aku tak sambung, ketanglah. Ketanglah aku tak sambung ah. Kan. So Al-Abbas kata hangpa buat dia ni, esok hangpa lalu susah, dia pun pentinggan dah. Al-Abbas angkat dah. Dok esok dia ulang ni, dia pun pukul dia lagi. Orang sampai selamat dah. Sehinggalah dia balik kepada kaum dia. Dan Islam kaum dia. Dia mari balik kepada Nabi SAW. Dia mari balik kepada Nabi SAW. Setelah perang Khandaq dia mari. Dia bawa puak-puak dia. Maksud Islam habis puak-puak dia. Nabi kata, Al-Ghifar Ghafarahumullah. Ghifar. Ghifar tu ghafar. Ghafar. Ghifar. Ghifar suku ghifar. Ghafarahumullah. Allah Ta'ala ampunkan mereka. Abu Dhar terkenal sebagai seorang sahabat Nabi yang zuhud. Abu Dhar dikenali oleh ahli langit zuhud. Orang zuhud ni baguslah. Nabi sayang kat Abu Dhar ni. Nabi sayang kat Abu Dhar. Nabi sayang kat dia. Nabi tak bagi jawatan kat dia. Pasal Nabi sayang kat dia. Nabi kata, ya Abu Dhar, inni araka da'ifan wa inni uhibbuka ma uhibbu li nafsi. Ya Abu Dhar, inni araka da'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Wahai Abu Dhar, aku nampak kau ni da'if, kata Nabi. Aku suka untuk kau. Macam mana benda yang aku suka untuk kau? La ta'ammaranna 'ala ithnain. Jangan kamu menjadi ketua di atas dua orang. Hang tak layak jadi ketua. Soleh memang soleh. Soleh. Dia kata, wala tatawallayanna mal al-yatim. Jangan kau mengurus takbir harta anak yatim.
Bukan kerana dia tak amanah, takut dia lupa kira tak betul. Ada orang dia amanah, tapi dia jadi tak betul. Dia sehari dia tak boleh nak mengurus, terlupa lah, tak boleh nak jaga lah, kalut benda lain. Itu sebab tu kepimpinan kuat, kuah dan amanah. Kuat dan amanah. Kena ada kekuatan, kena ada amanah. Ada orang amanah, kekuatan tak ada, dia tak mampu. Sebab tu Al-Quran kata inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang kau ambil bertugas kuat dan amanah. Ada orang kuat tapi tak amanah, hilang duit kita. Kan? Tak tahu pergi mana. Depa cari pun tak jumpa. Tak boleh balik sampai sekarang. Ada orang amanah tapi tak kuat. Tak boleh lah. Ya? Orang lain tipu dia. Dia kata, dok kot, takkan depa tipu kot. Tipu. Kuat dan amanah. Abu Dzar, soleh tak? Soleh. Nabi sayang ke dia? Sayang. Kerana sayang, Nabi tak bagi jawatan. Ha, ni kena. Kita pasal sayang, bagi jawatan. Jahanam pentadbiran. Kita tahu dia tu tak apa boleh, tapi aku suka ke dia. Nabi sayang, Nabi tahu. Tapi Nabi tahu dia da'if. Bukan da'if iman. Da'if kepimpinan. Ini kena bezakan. Sebab itu bila tengok, kita bagi kat dia lah, dia ustaz. No, no, no. Kita bagi kat dia, tengok dia pun lebay, jarang buang. Akhirnya kan? Pentadbiran satu hal yang lain. Sebab tu Khalid Al-Walid, walaupun ada berapa, dia langgar apa yang Nabi kata. Jangan bunuh tawanan perang. Dia bunuh. Nabi kata, aku berlepas. Ya Allah, aku berlepas kepadamu daripada apa yang dilakukan oleh Khalid. Tapi Nabi lantik dia kak. Sebab di medan perang ni, tak boleh nak lawan dia. Ada kelemahan, tapi kelemahan tu peribadi dia salah. Tapi ketangkasan di medan perang, boleh tak boleh. Pasal medan perang, perlukan orang yang tangkas. Kalau orang Masya Allah, Subhanallah, dia pun nak serang, Masya Allah, kena banyak tawakal ni, Masya Allah, Alhamdulillah, wah mati. Dia kena tangkas. Apa, tawakal betul. Tangkas betul. Semangat betul, iman betul. Tapi kena tangkas lah. Kerana itu medan perang. Sebab itu Nabi SAW dia sayang kepada Abu Dzar. Dan ini akan menjawab banyak persoalan. Saya tengok masuk waktu kah? Sekejap lagi saya bang dulu. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya berjawab berapa persoalan tu ya. Tadi hati tadi saya ni saya sentuh dah sedikit berhubung dengan ada perbincangan, diskusi, adakah politik termasuk di dalam akidah. Itu yang saya sebut pada mukadimah tadi. Pertama, dalam apa-apa perbincangan dalam pengajian, perkara yang pertama yang perlu kita buat ialah mentakrifkan perkara itu dulu. Tak kena takrif ini dulu. Ni apa dia? Adakah meja sama dengan kerusi? Soalan. Sebelum nak bincang, kena takrifkanlah meja tu apa, kerusi itu apa. Sebab itu kita mengaji dalam kitab fiqah, kitab apa, awal-awal sebangsuk bab daripada takrif lughatan wastilaha, takrif dari segi bahasa dan daripada istilah. Perkataan politik ni dalam bahasa Arab nak sebut apa? Siasah. Perkataan siasah ni dalam Quran tak ada perkataan siasah. Tapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ada perkataan siasah. Nabi kata kanat banu Israel tasusuhumul anbiya. Idza halaka nabiyyun khalafahu nabi. Adalah Bani Israel dahulunya telah berpolitik untuk mereka Bani Israel. Siasalah tasusuhumul anbiya sasayasusu siasatan. Telah berpolitik untuk mereka Bani para nabi. Setiap kali matinya nabi diganti dengan nabi yang lain. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yani tasusuhumul anbiya ayyatawallawna umurahum kama taf'alul umara'u walwula birra'iyah. Yang dikatakan tasusuhum berpolitik itu yakni menguruskan urusan mereka seperti mana yang ketua-ketua pemimpin-pemimpin lakukan dengan rakyat mereka. Jadi pemimpin Bani Israel dulu siapa dia? Para nabi. Kata Imam Nawawi, wasiyasatu al-qiyamu ma yuslihu ar-ra'iyah. Al-qiyamu bisyai'i ma yuslihu. Yang dikatakan siasah itu menguruskan sesuatu apa yang al-qiyamu bisyai ma yuslihu, menguruskan sesuatu apa yang sesuai dengan dia. Itu politik. Ibnu Nujaim dia sebut siasah itu ialah menguruskan sesuatu, fi'lu syai'in, perbuatan sesuatu daripada hakim yang mana yarahu maslahatan, yang dia lihat sebagai kebaikan, wa illam yarid bidzalika dalilu juz'i, walaupun tak ada dalil pun daripada syarak, tapi kalau benda tu baik, politiklah. Jadi politik ni apa dia? Dia perbuatan ke kepercayaan? Ke perbuatan, bukan kepercayaan. Jadi dia bab macam tayamum. Tayamum ni bab akidah kan, bab fiqah? Bab akidah kan fiqah? Ada tak dalil tayamum dalam Quran? Ada lah. Tapi oleh dia ada tu memanglah asalnya kalau orang kata tayamum tak berguna, itu rosak akidah dia. Pasal ada dalam Quran. Tapi perbuatan tayamum itu sendiri termasuk dia adalah bab fiqah. Tuhan suruh tayamum, nabi suruh tayamum. Macam mana berwudu? Demikian juga berhubung dengan urusan siasah, sama juga. Buktinya apa? Buktinya banyaklah. Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam dia minta nak jadi menteri di Mesir, sedangkan kerajaan itu ialah kerajaan bukan Islam. Wa qala ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Kata Yusuf, jadikanlah aku ini menguasai, menguruskan khazanah bumi,
sesungguhnya aku ini dapat menjaga dan mengetahui soal pentadbiran urusan harta. Tuhan kata, wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardh yatabawwa'u minha haitsu yasha. Yang demikian itulah kami tempatkan Yusuf di atas muka bumi, maka dia menguruskannya, dia pergi ke mana saja apa yang dia mahu. Mana boleh Yusuf jadi dia nabi, jadi seorang menteri di bawah kerajaan yang bukan Islam kalau akidah tak, dia fiqah. Kalau akidah rosak akidah Nabi Yusuf. Bukti yang lain siapa? Najasyi siapa dia? Maharaja mana? Negeri mana? Mengaji lama tak ingat. Mana? Ha? Ethiopia, Habsyah. Di Habsyah. Abyssinia. Najasyi, dia masuk Islam. Dia yang bayar mahar Maimunah. Mahar Ummu Habibah. Untuk Nabi SAW. Ummu Habibah pergi hijrah ke sana. Ummu Habibah dan sahabat-sahabat sebahagian pergi hijrah ke Habsyah. Kan Nabi kata idzhabu ilal Habsyah fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad. Pergi ke Habsyah kerana di sana ada raja yang tidak dizalimi di sisinya seseorang. Dia Kristian. Jadi orang Kristian pun Nabi iktiraf dia. Kemudian dia masuk Islam, dia terus jadi raja kerajaan Habsyah. Kerajaan tu kafir. Di segi undang-undangnya tu bukan Islam. Pakai pentadbiran Kristian lah. Tapi dia tetap menjadi maharaja. Dia Islam, dia sembunyi ke Islam. Kalau politik berakidah, kafir dah dia. Nabi pun tak pernah suruh kata hang letak jawatan kerana waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tak hukum dengan hukum Allah, dia orang kafir. Nabi tak pernah suruh dia letak jawatan. Bahkan hari dia mati, Nabi puji lagi. Matal yaum ar-rajulu salih akhukum ashamah faqumu wa sallu. Mati pada hari ini saudara kamu ashamah, orang lelaki soleh saudara kamu ashamah, bangun dan solat. Itu yang kita solat ghaib. Dia mati di Habsyah, sahabat semayang di Madinah. Dia maharaja Habsyah, kerajaan Kristian, maharaja dia Islam. Maharaja dia Islam. Sebab politik soal menguruskan yang terbaik. Kerana itu saja yang mampu dia buat ketika itu. Kalau akidah tak boleh dia tukar-tukar. Setakat itu yang mampu dia buat. Kalau dia pi tukar, pi buat istihad diri dia Islam, jatuh dia diri dia. Rakyat dia mesti tolak pasal rakyat mereka Kristian. Sebab itu balik kepada sirah. Kemudian menegakkan syariah. Syariat ni apa? Syariat ni apa? Syariat ni termasuklah wuduk syariat tak? Syariat. Salat wuduk syariat tak? Salat. Orang kata kita ni berjuang nak menegakkan syariat. Syariat ni banyak. Semayang syariat tak? Puasa syariat tak? Jangan maki hamun orang. Syariat ke tak? Syariat. Haram maki orang. Syariat ke tak? Cakap elok-elok dengan orang jangan maki. Syariat ke tak? Syariat. Wa qulu lin-nasi husna. Cakap pada orang dengan elok-elok. Syariat. Jangan habaq syariat tu setakat nak buat hukum 2-3 tu je. Syariat banyak. Yang ramai pun kita nak menegakkan syariat. Nak kena habaq syariat tu apa? Jadi kelirulah kami berjuang nak menegakkan syariat. Ni had kami duk mengajar ni bukan syariat. Tayamum. Cik. Ni bab wuduk kecil. Kita nak tegakkan syariat. Syariat lah. Dia pun tak tahu. Setiap usaha gerakan tu kata, ramai orang Islam, mereka suka taklid. Oh, dia tahu tahu perkataan taklid. Saya pun terkejut. Dia pandai pula. Dia dengar. Sebahagian ni saya dah jawab. Hubung dengan orang yang nak melakukan korban, adakah dia dah tak boleh memotong kuku bermula daripada esok? Keluarganya adakah boleh memotong kuku juga? Boleh tak? Bagi orang yang niat nak melakukan korban, dalam hadis
Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idza arada ahadu," dalam riwayat Nabi kata, "Idza dakhala al-ashru," apabila masuknya 10 Zulhijjah. Dalam sebagian riwayat dia kata, "Idza ra'aitum hilala Zulhijjah," apabila kamu melihat anak bulan Zulhijjah. Sama ada kita lihat ataupun kita tahulah sekarang kan. Wa arada ahadukum an yudahi, dan seseorang kamu nak melakukan korban. Fala ya'khudha bi sya'rihi wala bi adhafirihi. Jangan dia potong rambut dia, terus mengatakan wala bi dhufri, dua jangan dia potong kuku dia. Maka dengan itu orang yang nak melakukan korban ini sunat untuk dia tak potong kuku dan dia tak potong rambut. Jadi kena potong siap-siap lah. Jangan dia perkemas kan? Kalau dia korban untuk orang lain, untuk orang lain, kita korban untuk kita, binatang kita punya, kita buat untuk bapak kita di kampung, bapak kita dia tak tahu. Dia wa arada ahadukum an yudahi, kita korban untuk orang bukan untuk kita. Kita beli tu korban tu, niat kita hak ni korban ayah kita. Adakah kita tak boleh potong kuku? Tak. Sebagian fuqaha kata tak, pasal kita bukan buat untuk kita, kita buat untuk orang lain. Sebagian mereka kata dia yang korban juga, dia tak usah potong sekali lah, tapi wallahu alam, tapi dia bukan potong buat untuk dia, dia buat untuk orang lain. Untuk orang lain itulah yang mana dia tahu ni ayah korban ni, saya dah bayar dah duit, ayah dia lah yang tak potong kuku dan juga tidak potong rambut. Boleh tak dia korban untuk ayah dia yang dah mati? Kita tiba-tiba pergi buat untuk mak kita yang dah mati korban. Memang dia tak kena potong kuku, dia mati dah. Kan? Boleh tak? Majoriti fuqaha semua menyatakan boleh, kerana Nabi SAW pernah menyebut bahawa saja Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad, ya Allah, terimakanlah korban ini daripada Muhammad dan kaum keluarga Muhammad. Kaum keluarga Muhammad tu termasuklah juga ahli Muhammad, kaum keluarga Muhammad tu termasuk yang telah mati. Termasuk Khadijah dan anak-anak Nabi yang telah wafat. Jadi dengan itu mereka kata boleh untuk buat kepada orang-orang yang telah meninggal. Tapi apakah hukum mensolatkan jenazah lebih daripada sekali? Boleh untuk menyolatkan jenazah lebih daripada sekali. Jenazah Nabi SAW disolat berulang-ulang kali. Setiap orang masuk, mai solat. Setiap masuk, mereka solat. Setiap masuk, mereka solat. Tak pernah kita, Nabi kita pernah kena hujan tak? Tak pernah dengar Nabi kena hujan. Nabi pernah kena hujan. Ada hadis macam-macam Nabi doa sampai basah pun ada. Ada hadis hujan turun basah, Nabi bagi diri dia tu kena yang hujan pakaianan. Kan Nabi kata hadisul ahd bi rabbihi, dia baru turun daripada Tuhan. Nabi bagi dalam basah baju dia. Macam seolah-olah ni baru nikmat baru Tuhan, Nabi basahkan diri dia. Nabi pernah kena hujan. Apakah catatan takdir kita di Lauh Mahfuz boleh diubah dengan doa dan taubat kita? Ni macam dia faham, macam dia faham kita ni telah dipaksa di Lauh Mahfuz. Ni tak, saya dah terang benda ni, mungkin sebahagian dia dengar, tapi kena dengar elok. Allah ni, Allah Azza wa Jalla, Tuhan kita,
Tuhan ni dia tak dibandingkan dengan makhluk. Kita bila fikir tentang Tuhan, kita tak boleh fikir macam kita. Dia tahu, dia agak macam ni, kemudian jadi macam lain. Allah tu alimun, khabirun, maha mengetahui. Allah itu, sebab tu saya selalu sebut, untuk orang faham. Allah itu pencipta segalanya, khaliqu kulli syai, khaliqu kulli syai, menciptakan segala-galanya, termasuk yang Allah cipta itu ialah masa dan tempat. Space and time. Ni siapa yang mengaji quantum fizik dalam fizik, dia akan tengok sekarang fizik lebih canggih tentang bagaimana relativity time and space. Allah Subhanahu Wa Taala ni menciptakan masa dan tempat. Artinya Allah tidak memerlukan ruang, dia tidak memerlukan masa, dia pencipta masa. Maknanya the essence of God, zat Tuhan tidak ada masa. Macam mana jam kan tuan fikir? Dia yang mencipta masa. So dia tak ada dulu-dulu Allah fikir. Tak ada. Dulu-dulu tak ada bagi Tuhan. There's no before and after for God. Because he is the creator of time. The absolute creator. Tuhan pencipta mutlak bagi masa. So tak ada mana. So tak ada kita nak fikir. Tak ada. Sebab tu tak ada etis juga. Sebelum Allah. Tak ada sebelum. Sebelum tu mak. Kalau masa tu ada sebelum Tuhan. Jadi Tuhan tu bukan Tuhan lah. Siapa pula cipta masa? Dia cipta masa. Sebab tu dia bersumpah dengan masa. Bila kita faham itu, kita faham semua benda ni, ilmu Tuhan tetap. Fulan ahli neraka di sisi ilmu Tuhan, dia tak akan salah. Tapi bukan dia paksa kita masuk neraka. Tapi kalau Tuhan tak tahu apa nak berlaku ke depan, tu bukan Tuhan. Catatan Tuhan tak salah. Yang salah amalan kita. Ini saya nak bagi faham. Allah walillahi masalul a'la. Tuhan ni tak boleh dibanding, tapi nak bagi faham. Satu orang, saya buat contoh, satu orang cikgu, pengetua kata cikgu buat berapa orang dapat agak-agak dapat 10A. Dia bagi tiga nama, yang ni 10A. Hak apa berapa orang tak lulus, dia bagi tiga nama, lima nama tak lulus. Main-main periksa betul, tiga orang tu betul dapat A. Hak lima orang tu betul tak lulus. Hak lima orang tu ada ibu bapa dia pun main saman. Macam mana nak lulus? Cikgu dah ramai tak lulus. Cikgu dia ramai tak lulus, bukan dia menyebabkan tak lulus, tapi dia tahu berdasarkan pada apa? Duk tengok dalam kelas pun nampak balong sikit, misalnya kan. Dalam kelas pun ponteng apa, mengaji pun tak apa mau sikit. Dia kata hak lima ni tak boleh pilih. Hak tiga ni duk tengok percubaan pun hebat ni. Dia kata itu nama dia ramalan. Adakah cikgu yang menyebabkan gagal dan berjaya? Tak. Allah dia tak meramal pasal dia ilmu yang tetap. Dia tahu mana masuk neraka dan syurga. Adakah Allah yang menyebabkan kita terzalimi masuk neraka ataupun syurga? Tak. Tapi adakah ilmu Allah? Adakah Allah? Lah ni Allah tak tahu lagi. Ha ni nak masuk syurga. Oh bukan. Jadi kita tak usah fikirlah yang Allah Mahfuz tu. Fikir hak kita lah ni, hak nak buat ni. Duk kalau nak pergi padam di sana apa? Di pejabat pendaftaran pun padam tak boleh. Hak situ sisi Tuhan, ilmu Tuhan tak silap. Cuma rahmat Tuhan ni dia macam ni. Kadang-kadang suppose kita ni buat macam ni, mesti jadi macam ni. Dengan kelajuan kereta kita macam tu, orang langgar macam tu, patutnya masuk gau. Itu hukum fizik dah. Tetapi berlaku tadakhul, berlaku campur tangan, berlaku kudrat Tuhan, tak jadi. Tak mati. Selamat. Sebab tu hari Jumaat kita baca suratul Kahf. Untuk remind, untuk ingatkan kita kehendak Tuhan mengatasi sistem alam. Patut orang tidur
sehari semalam lah, dua hari pun letih lah. Ashabul Kahf tidur 300 tahun. Ataupun kira Qamari 309. Lawan sistem alam. Sebab berlaku kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, sistem alam, logik alam, 1000 lawan 300 lebih, kalah 300. Paham badan. Kehendak Tuhan, mau mereka menang. Yang kita doa semua ni, kita merentasi kehendak alam. Kehendak alam macam kita tak boleh berjaya. Kehendak alam begitu ramai orang duk lawan kita ni, kita mesti tumbang. Tapi kehendak Allah, kita menang. Di situ datangnya tawakal. Di situ datangnya doa. Di situ datang pengharapan. Di situ yang kita ulang, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala itu di atas segala sesuatu amat berkuasa. Bila ada iman kita yang tu, maka Allah berikan. Hak mana alam patut berlaku macam ni, dia tak berlaku macam tu untuk kau. Faham tak? Ha? Banyak ni, saya nak pergi majlis lagi. Kita pergi lah depan majlis dulu. Ha? Ha, tak apa. Ya. Okay. Assalamualaikum. Semoga Allah merahmati. Ada dua soalan. Viral berkenaan Dr. Mazhab bergambar dengan dua orang Syiah. Gambar ni macam-macam lah. Gambar dengan Syiah. Gambar hak tak ada agama apa dah. Kalut. Gambar dengan Syiah tu saya di Brussels, Belgium. Mereka mewakili negara mereka. Saya mewakili Malaysia. Bukan mewakili, saya dipilih daripada Malaysia untuk bincang tentang human dignity oleh EU, European Union. So, dalam majlis, biasa ambil gambar. Kan? Jumpa dengan Celine Dion, ambil gambar. Tu tak jumpa dengan Katie Melua. Bagaimana cara betul dalam menjawab berkenaan orang bersin? Adakah seorang bersin, pembersin tu kena sebut alhamdulillah? Di screening yang sebut alhamdulillah. Macam mana jawab orang bersin? Dia bersin, alhamdulillah. Kita jawab apa? Yarhamkallah. Kita jawab apa? Yahdina wa yuslihu balakum. Itu seperti mana yang disebut di dalam hadis. Sebuah yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Saya ingin bertanya tentang hukum apabila seorang muazin atau bilal melakukan azan secara berlebih-lebihan sehingga timbul rasa tidak senang jemaah untuk mendengar. Eh? Lebih tu apa dah? Lebih panjang ke? Lebih sedap ke? Lebih tu apa lah? Kalau lebih sampai ubah makna, tak boleh lah. Kan? Kalau lebih tu sedap, saya tak boleh lah dengar sedap sangat. Apa hukum atau status suatu perkahwinan jika si suami berkali-kali minta si isteri memfailkan perceraian di mahkamah? Apa punya suami? Dialah pergi cerai. Ini macam dengan Kasim Baba. Kasim Baba? Ha? Kasim Baba? Ali Baba lah Kasim Baba. Yang dia kata, jika adinda tak suka kanda, hantarlah kanda balik-balik ke rumah mak bapa adinda ke kanda. Lebih kurang macam tu lah. Tapi kalau dia kata, hang aku hampir file bang cerai, adakah jatuh talak? Tidak. Sehingga dia sendiri menjatuhkan talak. Cumanya kalau dia nak file, isteri boleh file. Kalah buat tuntutan. Cuma kalau lelaki ni, tak tahu dia dengar ke tak. Lelaki ni gentleman lah. Tak payah suruh orang. Kita sendirilah buat.
Dia suruh isteri apa? Hampir cerai ke aku. Dah cerai ke aku. Panjang-panjang ni saya jawab ringkas-ringkas. Apa hukum buat fitnah tanpa usul periksa? Seorang perempuan kata dia difitnah. Fitnah haram. Apa hukum mengqadha solat untuk si mati? Kita tidak qadha solat untuk si mati. Solat fidyah yang orang dia buat tu, kita tak buat. Kerana Nabi tak buat. Kalau orang mati, kita pergi semayang untuk mak kita. Tapi puasa ada disebut. Puasa ada disebut. Walaupun ulama ada perbincangan dalam hal ini, tapi kita berpada dengan apa yang ada hadis. Seorang anak itu revert, tetapi ibu bapanya, yang disebutlah hadis, puasa dan haji. Kan? Kan? Haj, apa nama, an-nafsik suma'an syubramah. Haji untuk dirimu dan bapakmu syubramah. Seorang anak itu revert, tapi ibu bapanya belum revert. Adakah perbuatan baik anaknya untuk mendapat kebaikan kepada ibu bapanya pada hari bertemu Tuhan? Okey, last ni, habis dah. Ada orang bukan Islam jumpa saya, dia tanya soalan yang sama. Adakah orang bukan Islam akan masuk neraka? Ada tak peluang mereka masuk syurga? Ada tak? Dulu saya ada tulis sikit, can non-Muslim be safe? Bolehkah non-Muslim selamat? Yang pertama, agama ni macam ni. Jika seseorang itu menerima, mendengar hujah agama, dia dengar dalil, dia dengar agama yang benar, kemudian dia menolaknya, dia kafir. Maksudnya dia enggan beriman. Bila dia enggan beriman, dia berhak Tuhan azabkan dia mengikut janji Tuhan. Tapi kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata kalau sekiranya tak terima langsung, dia ada beberapa keadaan. Pertama, dia tak pernah dengar tentang Islam. Kedua, dia dengar tapi maklumat tu tak betul tentang Islam. Mereka ini tidak dianggap sebagai orang yang wajib pada mereka neraka. Jika Allah menghendaki, Allah mengampunkan mereka dan mereka mengikut janji Tuhan, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula, kami tidak akan mengazab sehingga kami menghantar rasul. Mereka tak dapat rasul. Maka kita jangan heran orang di negeri-negeri yang tak tahu, orang kata boleh tengok dalam internet. Itu ada pendapat, saya ingat Zakir Naik dah sebut, tapi itu saya ingat tidak tepat. Kerana internet macam-macam maklumat ada. Kalau sekiranya dia cari-cari, dia jumpa maklumat yang dia cari-cari, okeylah, tiba-tiba penghujahan tak sampai pula. Sebab tu dia kena hujah. Hatta orang yang bukan Islam, kita tengok, kita bagi tahu dia, inilah Islam. Setengah terang di sisi dia, inilah agama yang benar. Tapi dia tak mau. Ketika itu, dia akan dihukum oleh Tuhan. Jika tidak, Allah menyatakan kami tak akan azab sehingga kami menghantar Rasul. Okey. Tawaran jawatan, ni bukan soalan. Tawaran jawatan kerani Masjid Alwi. Masjid ni nak cari orang jadi kerani. Kerani. Tahu. Kelak-kelak. Okey. Kelayakannya seorang yang nak seorang lelaki mempunyai sekurang-kurangnya SPM, mempunyai kemahiran dalam komputer, keutamaan mempunyai sijil akaun. Ni macam nilah kita nak, kita dah ada bangunan belakang tengok. Kan? Jadi kita kena ada kerani. Kerani ni dia kena boleh buat. Masjid Alwi ni kena canggih sikit lah. Dia kena boleh buat poster cantik. Dia kena boleh tengok. Sekejap lagi mereka tengok tu TV kita tu. Nyala tak menyala? Mereka duduk kata tak menyala. Belakang perempuan menyala kak? Menyala tak menyala? On, on. Saya ni orang kampung. Okay. Jadi banyaklah. Tuan-tuan kalau ada mana-mana orang yang bagui-bagui, mainlah cadang kat kita. Gaji berapa bayar? Gaji apa? 1.5? Boleh lah. Lama-lama dia naik lah. Banyak lah 1.5 yang main. Banyak. Ni apa dengan satu kini?
kenduri kesyukuran. Datuk Seri Syahidan Kasim jemput semua orang, tuan-tuan, kenduri kesyukuran di bawah sana, beliau akan ke Tanah Suci haji 7 bulan. Ada orang buat kenduri, alhamdulillah, tuan-tuan dijemput semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.